Oke. Nah, udah stop, yuk, stop tengah. Greg, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati. Namun demikian, beliau tetap hadir bersama-sama kita di lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara. Kami laporkan Bapak Presiden, lapangan Merdeka hari ini terakhir kami pakai. Selanjutnya akan ditutup oleh Wali Kota dan akan dilakukan pembugaran, dikembalikan ke lapangan Merdeka Situs Sumatera Utara. Dalam keluarga berencana yang Bapak lihat sepanjang tadi jalan, kami laporkan Sumatera Utara saat ini 24% Bapak Presiden masih dinyatakan stunting. Jadi kalau lahir 100 bayi, 24 bayi masih mengidap stunting. Kami sudah menekan, kami sudah berusaha di 2019, di 2020, 30,1%. Yang terbesar sampai 47% itu berada di Mandailing Natal. Deli Serdang 12%. Kota Medan sendiri 19%. Dan kami berusaha dan kami sudah memahami ini, kami bersama-sama Bupati dan Wali Kota bersepakat untuk di 2022-2023 kami tekan sampai. Mohon arahan Presiden, kami mohon petunjuk. Tapi rakyat Sumatera Utara, saya perlu menginformasikan. Kemarin beliau meninjau ke Nias yang direncanakan oleh protokol menggunakan heli dari lapangan terbang Binaka Nias menuju ke Nias Utara.